Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Dan kali ini kita mainin game GTA 5 lagi teman-teman. Dan di episode kali ini gua mau main mission CEO teman-teman ya. Banyak dari kalian bang request bang main CEO aja bang. Oke, daripada gua banyak cincong dan gua sampai jelasin juga nanti di bentar. Oke, gua sampai jelasin juga ya guys. Jadi di CEO ini guys, misinya itu gampang susah teman-teman ya. Kadang gampang, kadang susah juga guys. Tapi XP-nya itu deras sekali guys. Jadi sehari itu kalian bisa ngumpulin sekitar 5 sampai 6 level kalian naik teman-teman. Karena kenapa? Satu hari itu memakan waktu yang lumayan banyak juga ya guys. Ya, ini gua sudah level 60. Waduh, mantap ya 60. Jadi kita masuk dulu CEO. Dan di hasil CEO ini teman-teman, hasil CEO ini price-nya itu kalau untuk cargo itu harganya 240 guys. Kalau untuk yang smile. Smile lagi lah. Kecil ya, yang untuk ukuran kecil dah ya, ukuran kecil. Nah, kalau untuk ukuran sedang atau medium itu mungkin sekitar dapat 300 ribuan ya guys per harinya. Nah, per hari lagi, per selesai ini penuh tempat penyimpanan kita guys. Jadi kita login dulu aja ya, daripada gua banyak cincong. Kita login dulu. Oke. Sampai misi kita. Jadi spesial karena gua masih gunain ukuran kecil, jadi agak sedikit susah tuh. Total rating gua itu sudah 2.1 juta teman-teman. Itu aja dalam 2 hari atau 3 hari. Karena gua jarang mainin game ini, jadi sedikit uang yang saya keluarin untuk CEO ini teman-teman. Oke, warehouse dulu. Langsung aja kita kesini dan kita beli yang 18. Oke. Oh ya guys, gua saranin kalian untuk irit pakai uangnya guys. Karena kenapa? Ketika kalian beli barang kayak gua ini ya, beli barang 3 itu kan kurangnya 18.000. Ketika kalian uang gak ada guys, itu CEO kalian gak berjalan guys. Dan ya kemungkinan tempat CEO kalian akan diilangin karena kalian gak bisa membayar karyawan per harinya teman-teman. Oke, kita kemana nih? Oh, sana ya. Oke, kita naik mobil yang bagus gua ini ya guys, mobil sport. Kita maju. Oh ya, bagi kalian yang masih belum subscribe, subscribe dulu guys channel gua dan follow Instagram gua di @hendrysunlight. Oke teman-teman, biar gua bisa mengasih link ke kalian. Oke, biar di bio gua tuh bisa kasih link guys ya. Oke, pokoknya kalian follow Instagram gua juga ya guys, dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka gua bikinin konten kayak gini teman-teman. Dan like ini sebanyak-banyaknya, kalau kalian gak suka ya kalian dislike juga nggak apa-apa guys, penting nilai kalian itu sangat bermanfaat guys. Atau komen di bawah guys, bang bikin yang lain bang, jangan GTA terus bang, GTA 5 terus bang. Ya silakan kalian komen di bawah bang, main game horror bang silakan. Oke, komen di bawah juga ya guys. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi tempat dimana kita mengambil barang. Oke, ini kenapa ini? Wah, ini perperangan ya, saya suka. So, gua ada yang di atas ya. Ngapain coba naikin dua. Oke. Let's go. Kita kabur dari tempat ini guys.
mobil baru gua, cucu. Lecet. Oh, wow, 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 wow. Gila, mobil gua sebagus ini enggak ditembak-tembak. Ntar gua tembak lo baru terasa lo. Si taruh dulu itu. Oke guys, kita. Kau lihat aku nih main online di sini. Mana aku nge-lag gak bisa main online, bengak ini. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi. Asyik, kita sudah sampai di lokasi. Oke. Oke, kita keluar dulu guys. Oke, kita masuk. Kita akan mengambil box kedua, teman-teman. Kita bakal ngambil box kedua. Ini kemungkinan ada monster, monster lagi dah, ada musuh, teman-teman, di tempat kita ngambil barang tadi. Karena musuh tadi gua enggak tembak, guys. Jadi kemungkinan banyak juga. Nah, ini ada dua orang di sini. Kita lihat. Enggak ada. Bagus. Kalau enggak ada bagus. Kita loncat. Let's go. Ya lo tembak-tembak gua. Oh my god. Ada orang, ada orang. Hahaha, gua mau dikalahin guys, nggak bisa, nggak segampang itu Verguso. Oke, ini dia box kedua, kita sudah sampai di sini. Berarti masih ada box satu lagi, teman-teman. Thank you.
Aduh, banyak pelor-pelor lagi mobil gua, guys. Kasih like, guys, di channel gua, guys, di video ini ya. Kasih like, guys. Untuk apa namanya, untuk mobil gua ini, guys. Ah, kasih like-nya dulu, guys, video ini ya. Sebanyak-banyaknya untuk mobil gua jadi bagus lagi. Mobil gua sudah buruk gini, aduh. Waduh, mobil gua masuk ke bawah tanah, Pak. Anjay. Oke. Ini dia, guys, box terakhir. Kita sedikit lagi mau, karena lokasinya tuh random, guys. CEO ini selalu random. Kadang ada misinya ngerusakin lah atau gimana gitu ya, guys. Ada minta sinyal gitu, terus nanti diturunin ke boxnya secara random lah, guys. Pokoknya intinya ya, misinya ini random-random. Kadang ada yang mudah, ada yang susah. Tapi kalau menurut gua yang ini lebih mudah, guys. Tinggal ngambil-ngambil doang, sudah selesai. Tapi yang paling gampang itu ya, guys, dia itu dalam satu mobil, di dalam mobilnya itu, terus kita bawa, guys. Ya, kita ambil mobilnya, terus kita ajak dia ke workshop kita. Itu lebih gampang misinya. Yang paling susah itu ngejarin helikopter. Terus helikopternya kita tembakin, guys, pakai sniper, pakai apalah, pokoknya segala macam kita tembakin biar pesawatnya itu turun. Itu paling susah, guys, menurut gua. Tapi menurut kalian apa, guys? Coba komen di bawah ya, guys. Oke, guys, gua akhirin aja video gua sampai di sini. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua. Dan kalau kalian suka, kalian bisa like ini sebanyak-banyaknya, oke? Dan tunggu aja di part 2-nya, teman-teman, untuk misi CEO ini, biar kalian tahu bahwa misi CEO ini paling gampang dan susah dan juga sulit ya. Pokoknya lihat aja di part 2-nya, oke, teman-teman? Gua dari Hendry Gamer, thanks for watching and happy gaming. Bye-bye, guys. Thank you.